Selamat pagi, ketemu lagi sama saya Firna Saputra. Hari ini aku lagi nunggu, aku udah berada di salah satu cluster di Jalan Serpong. Lagi mau meeting juga rumahnya, nih sambil persiapan dulu. Soalnya di sini itu masih ada orang juga. Aku sambil follow up klien aku yang ada di WA. Jadi untuk produktif dan terima kasih. Ini sih rapi banget pasarnya. Stay tune ya. Hai para investor, ketemu lagi sama saya Firna Saputra, your trusted property agent. Hari ini saya lagi ada di salah satu klaster di Paramount Gading Serpong, yaitu klaster Amarillo. Nah, ini saya sudah berada di depan show unitnya. Lokasinya juga sangat strategis, dekat sekali dengan Gading Serpong dan dekat dengan perbatasan BSD ya guys. Nah, pastinya di dalam juga penasaran nih teman-teman, karena udah full furnis dalamnya. Kita langsung masuk yuk. Halo, selamat datang. Aku sudah berada di dalam show unit yang 6x8 dengan luas bangunan 63 meter persegi. Nah, begitu masuk, ini kalian bisa lihat udah ada living room yang menyambut dan sudah ada sofa, meja, dan area TV. Di area lantai 2 ini ada sedikit lorong yang jadi jalan kalau kalian mau ke kamar maupun ke kamar mandi. Jadi begitu sampai nih di area lantai 2, di depannya tuh ada kamar tidur anak. Nah, kita langsung lihat yuk. Ikut dengan lemari. Nah, aku lanjut ya. Kita langsung ke kamar tidur utamanya. Dan di sini juga tetap ada satu kamar mandi ya guys. Kita ke sana yuk. Ngap. Ngap. Pedes. Kamu bisa dibuka ya. Wah. Ini sih desainnya juga bagus banget ya guys. Jadi benar-benar simple, nggak terlalu banyak perabot, tapi semuanya udah perabotnya tuh yang ada tuh udah benar-benar pas banget, cocok banget dan cukup banget untuk penyimpanan. Kamar mandinya menurut aku luas ya. Ini udah ada toilet, area shower, ada tempat wastafel juga, dan ada jendela. Jadi di kamar mandi ini sirkulasi udara, pencahayaan dapat, karena kalau kalian matiin lampu juga tetap ada cahaya masuk, jadi kalian lebih hemat listrik pastinya. Keren banget ya rumahnya. Stop.
Sejam lima empat puluh. Tapi itu ya, closing dulu ya. Bungkus. Udah. Kesan-kesan syuting rumah di Paramount ini masih bocet banget, jadi benar-benar baru banget dan masih fresh banget. Nah, pastinya aku akan terus mendapatkan info terbaru buat kalian semua. Kalau enggak gimbal dikunci deh. Coba dia pegang. Hah, megang gimbal. Dua tangan aja. Enteng kan? Enteng. Enteng. Nah, sekarang abis syuting di Gading Serpong, aku mau lanjut nganter klien di Zora di area BSD. Janjinya sih jam 1, setengah jam lagi. Ini aku udah siap-siap, bentar lagi udah mau jalan biar nyampe ke Zora tepat waktu. Doain aku closing ya, teman-teman. Dah. Berada di lokasinya nih di Zora, lagi nunggu klien, masih nunggu klien. Ini rumahnya nanti yang mau dilihat. Nah, kan ini rumah contoh show unit ready, bisa langsung bawa koper. Semoga closing, amin. Hai guys, hujan. Abis nganter klien, tadi udah lihat di Gading Serpong sama BSD. Nih, sekarang aku mau ke mana kita? Mau nembek ya? Ke Gading Serpong. Kita mau istirahat sejenak sambil nyemil-nyemil. Tadi gara-gara hujan, paduku basah. Gak apa-apa lah, yang penting kliennya happy. Dia udah tahu mana yang dia mau, tinggal kita follow up aja. Semoga closing, doain ya. Ini adalah Kauban Kroffel Pate Abon. Nah, ini Kroffel. Ini juga enak, enak banget kan. Sama yang ini Koyaki. Wow, ini pesan kopi juga. Ini nanti yang tadi aku pesan udah mau habis. Aku lapar guys. Aku mau makan dulu.
ya. Udah lapar banget pastinya dan aus. Makan dulu. Ya, Mbak. Dadah.